Netizen nangis, Nagita Slavina pakai tas seharga 35 juta jadi bantal sampai penyek. Dikutip dari detik.com, bukan rahasia lagi jika istri dari Raffi Ahmad itu memiliki gaya hidup mewah dan gemar mengenakan barang-barang bermerek. Nagita Slavina kembali menjadi sorotan usai terlihat mengunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut tampak Nagita yang sedang tertidur pulas. Namun yang menjadi sorotan netizen adalah bantal yang dikenakan oleh Nagita. Pasalnya bukan sembarang bantal. Wanita yang saat ini sedang mengandung anak keduanya itu menggunakan tas mewah berharga puluhan jutanya sebagai alas untuk meletakkan tangannya. Dalam foto terlihat tas tersebut sampai penyok karena tertekan tangannya. Walaupun demikian, Nagita sendiri tampaknya tidak masalah jika hal itu membuat tasnya menjadi rusak. Setelah diselidiki, rupanya tas itu berasal dari merek ternama Christian Dior, Dior Book Toto Bag. Itu dibanderol dengan harga sekitar 35 juta. Hal itu sontak membuat tak sedikit netizen yang menjadi heboh dan ikut berkomentar.